Oke, salam satu hobi ya, salam satu laras, kembali lagi dengan saya ya. Oke, saya dapat kiriman dari Jambi ya, dari luar Jawa ya. Dari Jambi ini ya. Oke. Kemarin sempat saya video pembukaan paketnya ya, cuman video tersebut memorinya error ya. Oke. Kali ini saya dapat kiriman yaitu senapan jenis Grendel yaitu Canon ya. Oke, ini senapan ini mau saya robah ya. Nantinya mau dibikin senapan ikan ya, pasar ikan ya maksudnya ya. Jadi mau saya ganti laras ya, dari laras pendek menjadi laras panjang nantinya ya. Kebetulan ini sih senapannya posisinya kondisinya udah seperti ini ya. Si larasnya udah copot ya. Oke, saya cek dulu. Dan banyak perbaikan ya dari bagian sini ya, di bagian pompa ya, banyak yang goyang ya, yang kendor gitu ya, maksudnya ya kurang enak lah gitu. Oke, sekalian nanti saya ganti laras, betulin yang lain lah gitu ya. Oke, oh, ini tipe kanonnya tipe berapa ya? 727 ya, 727. Oke, sistemnya ini sistem tabung tanam, tapi saya nggak akan robah dari posisi dalamnya, yang saya akan robah posisi larasnya aja ya. Oke ya, mungkin sedikit-sedikit lah dari posisi ruang angin ya, agak di setel powernya dikit ya. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu mencopot dulu posisi laras ya. Nanti proses selanjutnya kita nyusul ya. Oke, kita lanjut. Perlu diambil ya. Nih, harus aku banyak. Ini perlu es banget. Itu buang saja.
Kita dinginkan ya pakai air ya. Oke, semua sudah dicopot ya. Tinggal kita apa? Pasang proses apa maksudnya? Proses pemasangan laras ya. Oke. Ini pakai OD13 ya, OD13. Dan larasnya ini OD8 ya. Oke. Oke guys, sudah siap dipasang ya. Oke. Oke, ini senapan kanon ya. Sengaja saya tutup, jadi fungsinya grendel doang ya, karena ini fungsinya cuma buat pasar bukan buat peluru. Ini nanti saya mau tutup, dibikin kayak gini ya, mau saya tutup terus patri ya. Nanti fungsinya ini grendel cuma buat narik hammering aja ya. Nah, jadi sistemnya kayak gini nih. Si grendel sama mau saya potong, nanti ini fungsinya buat narik hammer doang ya. Nah, dan ini tutup tabung depan ya. Awalnya ini saya ganti pakai buat yang biasa buat cap ya, biar lebih cakep ya guys. Ini pisir bawahnya ya, saya potong-potong, dan ini bukan pisir belakang.
Oke guys, tinggal pasang-pasang ya. Oke guys, ini udah beres ya. Ini senapan kanon ya dengan tipe 727, dimodifikasi jadi laras panjang ya. Oke. Jadi laras panjang dengan kegunaan ini buat pasre ikan ya. Saya sengaja pisirnya disimpan di sini, pisir belakangnya ya. Jadi jarak antara pisir belakang dan depan ini sekitar 20 cm ya. Karena akan memudahkan lihat sasaran ya. Soalnya ini kan khusus buat ikan ya. Jadi kadang-kadang target ikan itu di posisinya dengan lahan terbuka ya. Jadi pantulan sinar matahari sangat berpengaruh ya kalau lihat pisir ya. Jadi enggak silo ya. Oke. Kalau beda sama di belakang di sini, kalau dikasih cuaca panas agak silo ya. Lihat pisir depannya ya. Jadi saya dikasih di depan ya. Oke, ini hasil akhirnya ya. Ini nggak ada popor belakangnya, soalnya dikirim dari yang punya atau pemiliknya, nggak pakai popor. Jadi biar agak ringan ya di packingnya ya gitu. Oke, ini grendelnya cuman berfungsi untuk kokang aja ya, kokang hammer. Soalnya saya tutup dari posisi belakangnya, jadi nggak apa, biar tidak ada bocor ke belakang ya. Ini saya tutup. Oke, ini hasil akhirnya ya guys. Pompa udah normal ya, semua udah nggak gocelak lagi, nggak goyang maksudnya ya gitu. Ini pakai pipa OD13 ya, pipa kuningan ya. Chamber masih orisinil ya, masih bawahnya ya, nggak saya naikin. Oke.